Anda tidak akan dibaca salawat ini terkecuali wajahnya akan memiliki kekhususan dari cahaya Nabi Muhammad walaupun sedikit. Apa itu? Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a hina yusbihu ashran jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu faqad at'aba al-malaikata al-fasabiha." Barang siapa yang setiap hari membaca satu saja salawat jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu, satu kali inti baca, maka akan ada malaikat yang merasa capek karena satu kali inti baca 1000 pagi inti akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 pagi berapa? 3 tahun. Satu salawat setiap hari selama 3 tahun, setiap pagi malaikat menuliskan pahala buat inti hanya karena membaca satu salawat. Bagaimana dengan yang membaca setiap hari 10 salawat? Bagaimana yang setiap hari membaca jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu 100 kali? Bagaimana dengan yang setiap hari membaca 1000 kali? Lalu bagaimana kalau ada yang membaca setiap hari 10.000 kali? Inti termasuk yang berapa? Yang satu, yang 100, 10, 100, 1000, 10.000, atau tidak ada malaikat sama sekali mencatat pahala buat antum? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hafalkan setiap hari, baca minimal 10 kali supaya ada 30 tahun malaikat setiap pagi menulis pahala buat kita setiap hari. Satu hari kali 30 tahun, dua hari kali 60 tahun, tiga hari, setiap hari 10, 10, 10 selama 3 hari, berarti malaikat akan membaca menulis pahala berapa? 90. Wahakata, dan begitulah.